Wow, pemandangan yang luar biasa, guys. Ladies. Nengok ke sini, ladies. Corre. Pas menung. Numpang dulu. Kalau ada pinjam pun ada lor konfir ka kabur dan ini boleh kalau ini. Sekarang kita mau ke kuburan yang kedua, guys. Ini kita menuju ke mana ini? Ke kuburan nenek. Kuburan nenek yang kedua. Patani juga? Iya. Bukan Liang. Liang. Goa. Itu Patani, sekarang ini Liang. Liang di goa. Di dalam goa, guys. Ya, seperti kita lihat jalanannya sungguh becek. Halo, licin. Tanah lihat dia, tanah merah. Tanahnya merah. Ya, tanahnya merah. Tanahnya berwarna merah. Ganti sendal juga. Nih, hati-hati kursi. Hati-hati rapi, karena HP-nya. Biar Miko sepung, penting HP-nya. Penyerangan kita. Oh, kasar, Ji. Oh, kasar sembah, Pak? Iya. Ya, kencing di sini boleh juga? Iya. Potong kok. Sorang juga nagal-nagal. Ini RC lagi pegang kendi. Kendi. Ini di kanan kere anu. Kendi. Anunya Aladin. Buah. Wah, lokasinya juga mantap ya, guys. Masuk hutan kita. Jalanan becek. Motor masuk ini ya? Mungkin karena ada rumah di bawah. Jadi tempat yang bagus. Wow, pemandangan yang luar biasa, guys. Ladies.
Nengok ke sini ladies. Kure. Melewati sawah pakai nanti rapi lagi. Selang gitu. Oh, enggak apa-apa sih. Biar ini terjungkuk di sawah. Dapat di HP. Stop. Kita baru saja dikejar kerbau, guys. Kerbau aja di sana. Hampir ngamuk. Astaga. Seharusnya tadi kami harus ambil jalan ke sana. Terus ke bawah. Tapi tadi kami kejar kerbau, terpaksa sambil jalan memutar. Lihat sini, terus ke sini. Wow, this is amazing. Kami tadi yang sebelah sana ada yang lagi panen. Di sana ada yang lagi panen. Astaga. Akhirnya sampai di kuburan nenek. Bersih jom dek. Karena mesti tak buka aja jalanannya. Nenek datang cucumu dari Pare-Pare, nek. Kalau lagi banyak sekali orang dalam. Berapa orang? Banyak sekali orangnya. Biar buka lebih keluarga. 10. Oh, harus keluarga. Namanya begini satu keluarga. Lebih 10 orang. Di atas 20. Luas sekali dalamnya, biar saya berdiri tidak sampai juga di atas. Sampai ke atas. Luas di dalamnya. Batu. Nah, kalau dilihat berair dari atas tapi di dalamnya tidak basah, kering terus di dalamnya. Nah, tidak disemen juga di dalam. Tidak. Begini. Batu dipahat. Batu ini seperti ini batu. Batu dipahat toh. Kira mau kasih. Dipeti semua. Ada yang dipeti, ada yang dibungkus, dibalun istilahnya. Dibalun kain itu. Kain tebal-tebal tadi. Dikasih bundar sebesar peti. Nenek datang opi.
Ece. Saya Rocky, Nek. Arsi. Suaminya Arsi. Rocky. Minta 200 bulan depan. Rencana menikah. Siram. Ya, siram. Itu dari kakin. Cek, kalau lagi cek sama dong no. Bilik orang lain suka itu sakitnya ini pedisnya itu ular gitu takut sih. Om dulu, om kasih om dulu. Mana korek? Mana korek? Yang gini. Ah, batunya dipahat. Mungkin berdoa ini om pimpin deh. Oh, ini sarangnya. Oh, itu sarangnya. Dia sentuh dari terdiri karena lagi sedikit. Sungguh aku dalam mengambil alam ke dalam surga. Engkau memberikan kesempatan kepada karya anak-anakmu, cucu anak dari nenek Yohana Tanah, boleh berkunjung ke tempat peristirahatan orang tua kami di sini sebagai bukti atau tanda bahwa kami selalu ada hubungan di dalam kehidupan persaraan ini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan sana, di atas sini tidak ada. Wih, padahal pohon tumbuh di atas sih. Bisanya ada orang bilang ada batu besar di sini. Tidak orang di sini. Lama mainnya. Sini banyak dia mau dibawa sini. Oh. Dibawa sini ke sana. Oh li. Jadi batu begini, tapi tinggi dia naik. Tinggi jadi orang pakai tangga untuk pahat. Oh. Jadi kalau kita lewat ini pematang sawah juga. Iya. Banyak ini. Tapi bukan pas dibawa ini. Bukan. Oke. Iya. Minta pamit sama nenek, kita pulang. Oke. Nek, pulang muka. Nenek yang ada di sini namanya Yohana Tangga. Nenek Yohana Tangga. Mamanya Om. Kali ini yang nama Sare Mani. Nah itu nenek di atasnya lagi. Pongrate. Jadi itu rumpun keluarga yang sama-sama memiliki tempat tinggal. Ini kan ada acara-acara adatnya pada saat dibikin, pada saat dibikinkan tutupnya itu. Nah, beda dengan ini, itu kayu kan. Oh, ini batu di. Batu dibikinkan khusus ini. Oh. Terus jadi orang tertentu yang tahu bukanya ini. Oh. Tidak semua orang tahu bukanya. Masih aluk tuh dolom di apakah? Nah, Tapi ini kalau saya mau isi bisa. Bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa.
masih bisa, tapi kan rata-rata orang sekarang bikin petani. Iya, jarang nih. Jadi kalau nenek Yohana sendiri juga maksudnya satu-satunya jadi sini yang, ya, saudara, yang saudara, saudaranya yang berapa? Lain di petani tadi. Akses jalan juga mungkin dipikir. Akses jalan dan memang ya orang lebih apa namanya, karena seperti itu model-model di sana toh. Orang kan bikin mana akses yang lebih mudah. Iya. Makanya kakek itu hari dikubur di sana saya petani, ya, dari ya, kesemasa sini karena agak sini. Ayo kami pulang. Ayo. Nenek kami pulang, Nek. Ini pulang dulu, Nek. Nek pulang salam. Ini. Eh, di situ talinya. Sini, lihat begitu sih. Peloki, peloki, Kak. Bingung nih nanti. Hujan apa, Jay? Di yo bos. Ah, ini. Di hujan deras. Iya. Eh, begini, lanjut mikir lagi ke kuburannya nenek anu. Ntar dulu pulang tuh. Baru kembali, Ki. Mau ku, Kak? Masa bilang mama mau turun. Turun lagi wis. Turun. Oh, nyoran tanaman nyoran. Oh, iya. Ada pelet tanaman tomat. Tomat anu ini. Ini lombok, lombok. Cili. Cili. It's lombok katokon. Ma? Mana je? Lombok katokon. Oh. Habanero. Hah? Habanero. Iya, habanero namanya itu lombok katukku. Baru tak tahu. Ya, boleh lihat, Rocky. Ya, boleh lihat. Dia ini takut sih, karena kita duluan-duluan mau kita tahu sampai atas. Terus-terus. Menghindar, Tok. Iya, ini takut sama kita. Bukiran bilang cacang. Kok cacang, oke. Om tuh di sana, nanti lari lagi ke sini. Itu, om. Terbanyak. Dek, kodong ini padinya orang ini basam sih, Dek. Wah, takut, Dek. Dadah. Dadah. Jangan apa, jangan apa. Lari lagi nanti ke sini. Tolong di sana. Hah? Oh, takut. Iya, menghindar jauh itu. Apa dari atas kita itu didengar lari ke sini ya? Oh. Ya, lari lagi nanti ke sini. Coba kau naik, kok. Tidak, Ji. Antalinya di situ, kok. Enggak kuat ini. Koyo om. Lari turun. Susah ini kayaknya deh. Eh, tunggu dulu. Oke. Okay. Ece. Ece, ece. Oh, lari deh. Lari. Ternyata takut. Oh. Oh. Ternyata takut, Ece. Apa? Eh, kalau sini menyelamatkan diri sendiri. Itu susah banget kan kalau kamu. Makanya saya film irum. Kalau kondisi begini nih, selamatkan diri sendiri. Astaga. Lupa nih, kedua saudara. Saya dikepikir lah, saya harus menikmati. Pemilihan, gara-gara hujan. Padi yang sudah siap nih. Wah, wah, wah. Takut ternyata. Ternyata kerbanya takut. Bukan mau menyerang. Saya lebih suka ke jalanan yang dibawa. Tidak apa, tidak licin. Ternyata selokan kopi sepi bersih. Bunyinya gitu. Gracias.